Assalamualaikum men, kabar guys. Hey. Woi, silau pagi ni silau. Okay guys. So aku ada kat Pulau Keri sekarang ni. Patutnya bulan 6 lepas aku naik dengan tekong ni, tapi tekong ni pergi jual boat, dia jual boat untuk upgrade dan akhirnya aku dapat juga book iaitu daripada Syafi'i, tekong Syafi'i dekat Pulau Keri. Kalau siapa yang follow dia punya Facebook memang tahu lah macam mana dia punya hasil lah. Tapi aku memang teringin lah, akhirnya dapat juga guys, dapat juga aku slot dekat sini. So aku dah upload carry keseorangan, tekong tengah on the way dan lagi 3 member aku tak tahu mana. Mesej senyap apa senyap tak tahulah. Sebab jalan nak ke sini, JT ni, dia jalan dia agak tricky sikit tau. Dia kena lalu jalan-jalan kebun apa semua. So pagi yang indah ni, alhamdulillah cuaca agak cantik. Dan aku tengok, harap tak berangin lah. Sebab aku kena kat Kelantan hari tu, sepokas cakap tak ada angin, tapi bila sampai depan keluar je Kuala, ambil kau. Alaska bhai, seriously Alaska. Time tu memang aku tawakal Allah. Aduh silau lah, tak nampak kamera sebab matahari sana kan. Apalah, so aku dah loading barang aku jap. Sementara tunggu lagi 3 member aku dengan tekong, aku nak lay apa, share light jap and then kesambung balik, tunggu diorang. Okay, okay guys, semua dah sampai dah guys, semua dah sampai dah. Tengok jap kat boat macam ni. Tolong apa? Nak turun apa? So hari ni aku dengan Aidil Prado APC, tapi pakai Shopee Food atau tahun apa. Yang ni Dan, kalau korang pernah tengok, pernah tengok vlog aku yang dekat PD kan. Ha, dua orang ni kan. Terus orang lagi tu, adik Herman, sepupu Reza. Aduh, punca lah. Dah pumping. Sepupu-sepupu kau jadi budak bottom dah sekarang. Bottom is good, bottom is real, bottom is everything lah. Bottomization. Ah, bot. Ha, susahlah sebut lah. Saya bahasa, okay. Saya bahasa Inggeris dapat D. So guys, kita gerak guys. Jumpa lagi jap lagi. Alright. Okay guys, first spot guys, first spot. Sampai alhamdulillah, angin tak apa-apa. Dia break hari ni guys, dia break. Tak macam hari tu kena dekat Kelantan guys. Kelantan tu memang hardcore betul lah kena. So kita try kat first spot. Tekong cakap slow fall dulu, kita slow fall tengok. Right. Okay, bismillah. Drag jaga. Penuh kejutan. So aku gunakan, aku nak sebenarnya nak hanyikan gridlock hari tu dekat Kelantan hari tu. CP-CP dimakan tapi di luar. Jadi aku guna set ni dulu lah, torium aku dengan gridlock. Bismillah. 150 gram tengok macam mana. Dah sampai dah. Dah lupa lah. 1, 2. Saya tengah balas saya surut kan. A few moments later. Aku baru tengah sembang. Aku tak turun jig guys. Tekong kena baik, tekong kena. Tekong. Ha, tekong kena guys. Ada ni tak tangguk ke? Tak tangguk, tak tangguk. Ha? Apa jenis ha? Ha tu. Bang. Dari macam. Oh yo. Size guys. Okey. Size table, tabla. Nice. Tengah sembang, tengah sembang ni. So tu dia guys. Jenis. Alright. Dua, so tak rakam guys. Sebab ni tadi aku baru tutup. Tahu-tahu Aidil kena. Macam sebelah ni. Ada ke Aidil? Ada getu-getu ke? Oi, senangin. Senangin. Ah, terus. Jangan biar lama. Terus naik. Nanti dia lompat. Aidil, jangan macam tu. Terus naik Aidil. Jangan pegang tali. Tak, senangin. Kalau dilompat habis. Ini masalahnya dah cangkuk kepala. Ah, ya. Tak, kalau dilompat tadi boleh lucut tau. Senangin. Kau angkat dengan rod-rod sekali, jangan pegang tali. Sekarang dah pukul 10.38 guys. 10.38, arus tak ada lagi. 0.6 je arus. Padahal aku ambil tarif besar ni. Salah satu keajaiban alam telah berlaku hari ni. Kena air masin mula bunyi. Kena servis. Tak nak makan eh. Ikan ada, ikan apa tak tahu. Ikan bilis ke? Ha.
One eternity later. Kita try pakai yang pisau pula untuk slow fall. So aku pakai bluefin. Tengok macam mana bluefinnya penangan. Alapi pokok. Orang punya cap-cap-cap terus cap dan tu. Ha. Weh, drag kau, drag jaga. Layan. Idol kena. Cantik. Cap. Ah, dia ada mentera dia rupanya. So, idol kena, guys. Dia cakap cap dia tadi. Apa tekong suruh mentera dia, mentera je. Layan Dil. Eh tak, engkau jangan layan sentimental sangat. Apa tu? Pressure dia. Ha. Aduh, ini macam layan ikan cengkerong je. Eh, sana kena ke? Tak cakap pun. Gaduh. Lepas sikit ini, dulu. Naikkan dulu, naik tengok tali. Ha, layan ah. Pressure sikit. Okey, cun. Macam tu lah layan ikan Dil. Ini macam layan cengkerong je. Aku ni dah nak cabut ni. Apa cabut? Nop, nak cabut dia ni. Apa nop tercabut? Hari ni ideal punya, hari ideal lah. GT. GT, talang. Ni kena bagi dua ke apa ikannya ni? Alamak. Bismillah. Okay guys, lepas Adil dapat talang, aku terus tukar. Kita main fast. Sampai kawasan dia? Dah sampai dah kan? Yes. Okay. Padu bai. Astaghfirullahal azim. Terang percaya dia ajak apa ni? Padu ni. Serius padu. Sangkut aku ke? Ha? Lepas drag. Korang lepas je drag. Ha, sangkut lepas je. Kena berdiri lah. Kau kena juga Aziz? Kontrol tali je. Nampak tu? Tu nampak tu. Sampai tiga. Baik go. Ya. Kontrol. Tu lah. Oh. Sekejap dia nak takut dia lari balik ni. Lari bawah pun naas. Okay, clear. Alhamdulillah. Habis tali tu. Habis. Tahu lah, naik dulu. Deal ni. Semua tali dikaut guys. So guys, tak boleh ambil gambar sebab nak tekan tali. So ni talang aku hari ni. Yes, padu guys. Tekong game. Tekong kena kat depan guys. Tekong duduk depan nak cari caru mula-mula. Lala tukar strategi terus. Main talang. Tak apa lah. Tekong dah naik dah. Eh, ambil gaff. Tolong tekong. Mana gaff kat depan ni? Gaff pun gancu. Gancu. Gaff gancu. Lebih kurang lah. Zik. Okay Zik. Layan Zik. Kontrol. Naik Dil. Kita bagi Aziz layan. So Aziz dah kena dah. Kita bagi Aziz layan dulu. Sebab talang dia steroid. Tapi talang dia ke depan tu. Jauh lagi kan. Dirt pot ni kan. Boleh turun lagi kan. Sempat lagi ni. Aziz yang ke depan tak apa. Aku boleh baling. Yang orang depan kena jaga lah. Itu dia. Talang. Ha. Wah, sampai dah. Dah sampai dah. Ending of the spot. Okay, kontrol cantik. Dah sampai dah. Steroid habis ni, temi talang ni.
Rod, celup sikit Rod. Bawa bot tu celup Rod. So tu dia talang. Saizi. Alright, Chun. Clever fishing. Alright. Talang lagi guys, biasalah. Ini yang ada nak buka mulut, kita layan je. Okay guys, tadi tengah talang tak nak makan sangat. Jadi kita akan pergi cari. Sebab tekong nampak pak tipuk guys. Sarang pak tipuk. Jadi kita akan kejar sarang pak tipuk tu. Nun di sana tu. So, kita akan sacrifice beberapa ekor talang ya. Kita sacrifice talang sikit. Kita akan cari pak tipuk. Besar tu. Boleh potong banyak lagi tu. Muka jangan tengok air. Okey. Biar lu bawa. Tengok. Okey, Chun. Kendi. Woi. Tak rembat tu. Culas nanti yang. Jangan nanti lari ikannya kalau culas. Biar lu. Biar lu. Dimakan Adil. Ha? Ha, terus. Okey, naik terus. Ha, macam tu. Okey, Adil dapat. Okey. Tak ada. Serius ah, tak ada. Jap. Alah, dia ke sana pula. Yang kau kena tadi tu ke? Dia pergi sana, sana. Aku nampak lagi, aku masih nampak view dia sana tu. Ha, situ. Laluan tu. Come on, makan. Tak bawa tali pun. Ha, rasa dia ketu. Tak, rasa dia tu nampak. Rasa. Okay guys, terpotong je. Ha, pak tipuk aku dapat ni. Alamak, apa benda aku tak tahu aku rakam apa. Dah letih sangat ke apa. So, pak tipuk dengan umpan talang je. Baru bangun tidur guys. Nek, suruh nek. Cepat. Buat apa? Bot apa tu? Bot, bot nak tanda kawasan. Ha. Jangan tinggi sangat angkat ni. Cover line sikit. Tu orang nak curi pot tu. Orang nak curi pot tu. Ha, layan. Tarik ya, tapi jangan tinggi sangat. So dia tengah layan. Macam orang cacat tu sebelah kanan. Apa kau buat Din? Pusing sana pula Din. Jujur kepala. Penuh syut. Sekali lagi pusing ah. Ke sekarang main lagi boleh ni? Boleh turun tak? Oh, talang. Tolong. Aku baru bangun tidur. Dia dapat talang terus naik atas. Alah, tak naik atas terus. Jangan push. Aku bukan nak cat tadi. Dia lompat. Alah, dapat juga talang. Alright. Tukar 100 gram tengok. Sementara darat tengah hujan. Aku tengok semalam dah. Memang petang daripada bawa daripada Putrajaya tu sampai ke laut perginya. Darat, tapi makan laut sikit. Pergi tadi sikit je. Alah, lucut. Lucut, sorry. Tiga je. Okey, kita pujuk sampai pedot. Sesi pujuk bang, pujuk.
Telah jatuh dimakan. Mendut. Tunggu mulut. Tak. Ha, mak ni nampak jig tapi dia nak buka mulut, tak nak buka mulut je ni. Ikan dah tu. Ikan bang. Ikan ke? Ikan. Asal dia makan macam tu. Sana. Ikan je kat atas. Pergi kat Haziq kat tu. Depan tak apa. Entak dia dah makan dah. Dia tak makan, dia tampar. Dia tampar. Kena kau. Sama lagi kena. Kau bawa sana, kau bawa sana. Jangan bawa sini, kau bawa sana. Nanti kena lagi, nanti dia laga dengan aku, Zik. Ah. Ui. Akhirnya dia nak makan juga. Okey, sampai aku punya. Jangan pergi depan, depan dah Zik. Okay. Alright. Oh, dia pergi ke Aziz, jangan. Okay. Okay, cantik. Alhamdulillah. Main fast. Tengok sampai tegur. Weh, ikan kau ada lagi ya. Taruh bawah pasu biar dulu. Aku ada lip grip kat sini. Haa, pakai tengah. Okay, ambil gaff. Tak apa. Okay. Tak apa. Tak apa. Berkibar tu. Kau dah angkat kan? Buka tong. So Haziq tengah lawan kat sana. Kita setelkan siap-siap. Nanti tak berlaku kekacauan. Tutup ekor dia. Huh. Sini pun hujan. Allah. Huh. So Haziq masih lagi. Tapi Haziq pandai, dia bawa lari ke depan. Dia nampak aku kena. Bagus Haziq. Kau boleh cut? Cut. Aduh. Okay, clear. Kena badan. Tiga kali tu dia sepak tu. Dia sepak, dia tak makan, dia sepak je. Neh, kau boleh grip mulut dia. Tapi dia punya span tu nak tanggal lah tu, baik-baik. Sekarang gerimis. Selepas berlaku beberapa kekacauan. Asik-asik. Maknanya dia sepak aku dari tadi lagi tengah tu. Di bawah-bawah. Kau punya makan lah. Dia punya kat belakang sana dah jauh dah. Tengah jatuh, bai. Dia tak makan sampai bawah. Kau punya mana, Dil? Lali. Kau punya mana, Dil? Ah, tahu. Kecil. Eh, cairu. Turun. Talang bawah. Jangan pedulikan caru ni. Okey. Basah cok. Betul lah, windy kali ni betul guys. Windy kali ni betul. Petang hujan. Aku tengok windy petang hujan. Tapi dekat laut, light je lah. So dah sampai JT lah. Kita dah sampai JT. Ni dia. Dan satu lagi bot dah sampai dah. Tu ha, tengah siang kapal selam tu. Kat depan tu, besar gedabak kapal selam dia orang. So kita orang macam tu je lah guys. Talang, lepas tu macam tu lah. Cecaru sesat apa semua last minute. Itu pun last minute lah. Memang hari ni bukan hari aku. Dan aku masih gagal lagi nak hanyikan thorium aku. Dan gagal nak hanyikan sakana. Aku rasa nak kena cari pay lain lah. Bukan thorium lah. Thorium tu aku rasa baik jual lah. So kita nak packing barang jap. Itulah kisahnya. Cuma kali ni kita orang kalah tang arus sebenarnya guys. Arus memang tak ada. Aku dah ambil air besar tapi arus satu tak sampai satu pun. 0.7, 0.5 asli. Bukan rezeki dah. Dah ditakdirkan kan. Walaupun main air besar tapi arus kurang. Nah, macam mana? Alright. Itu semua dengan izin Allah. Ingat izin Allah kan. Okay. So itu saja episode kali ini. Jumpa lagi dalam next episode. Kita nak kemas-kemas jap. Settlekan apa yang patut. Alright. Assalamualaikum.